Pemirsa, massa yang tergabung dalam DPC Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia PPMI Cianjur menggelar aksi unjuk rasa ke PT Fasik Indonesia. Massa menuntut kesejahteraan dan keadilan para buruh serta menolak pemutusan hubungan kerja sepihak. Ratusan massa yang tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia menggelar aksi ke PT Fasik Indonesia di Jalan Raya Bandung, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, Sabtu siang. Dalam aksinya, massa menuntut kesejahteraan dan keadilan para buruh, serta menolak pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan oleh pihak manajemen PT Fasik Indonesia terhadap salah satu karyawan yang dinilai tidak sesuai dengan perundang-undangan. Dalam orasinya, massa pengunjuk rasa menolak keras terhadap tindakan PHK kepada pengurus serikat, mengurangi upah dan bentuk intimidasi apapun yang merujuk pemberangusan serikat pekerja atau union busting yang dilakukan pihak perusahaan. Sementara menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur, Heri Suparjo menjelaskan, terkait tuntutan para pengunjuk rasa, pihaknya belum bisa menyimpulkan dan memutuskan apapun karena pihak manajemen perusahaan belum bisa dipertemukan dengan pihak pengunjuk rasa. Kita baru mendengar hanya dari sepihak saja, dari pihak manajemen kita belum mendengar apapun, karena informasi itu harus cek dengan ya. Maka ke depan kita akan tindakan, mungkin sesuai dengan perundangan dewan ya, komisi D, dia akan memanggil, mengklarifikasi terkait persoalan hari ini. Ya. Meski gagal bertemu dengan pihak manajemen perusahaan, massa mengancam akan menggelar aksi demo yang lebih besar apabila tuntutannya tidak dipenuhi. Heri Setiawan, Bandung TV.